Kedatangan Rohingya ke negara kita bukan baru semalam, tetapi telah pun bertahun-tahun sebelum ini. Dan sebelum ini tidak timbul pun isu yang berkaitan dengan Rohingya ini. Ya, kerana kedatangan mereka ketika itu mendapat simpati daripada kita kerana kita dengar bahawa mereka dibunuh dengan kejam, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Semua berita-berita itu menyebabkan kita sebagai sebuah negara menerima mereka waktu itu, yes, dan tidak ada isu pun. Tetapi akhir-akhir ini, sewaktu PKP, tiba-tiba isu ini menjadi besar. Dan ini juga menghairankan pihak berkuasa, pihak polis terutamanya, kerana akhir-akhir ini terlalu banyak berita-berita melalui media sosial, video dan sebagainya yang dikeluarkan yang menimbulkan kemarahan rakyat kepada mereka. Jadi pihak polis sedang menyiasat perkara ini. Sebab ada juga yang menganggap setengah-setengah video, setengah-setengah audio itu adalah palsu. Walaupun tidak ada siapa yang boleh menentukan kesahihan palsu atau tidak kecuali pihak polis. Jadi pihak polis sekarang menyiasat perkara ini. Menyiasat video yang dikeluarkan, menyiasat audio yang dikeluarkan, menyiasat segala news yang berkaitan dengan berita yang berkaitan dengan Rohingya ini. Jadi untuk sementara itu saya harap rakyat semua tolong bertenang. Ya, tolong bertenang dan jangan timbulkan isu-isu yang boleh membangkitkan kemarahan yang akhirnya mesti mencetuskan sesuatu yang tidak diingini. Malaysia adalah sebuah negara aman, ya, dan kita terkenal sebagai sebuah negara yang sangat bertimbang rasa kepada sesiapa saja yang berada di bumi Malaysia ini. Jadi saya harap kita tenanglah. Kita beri peluang kepada pihak polis untuk menyiasat perkara-perkara yang ditimbulkan. InsyaAllah polis akan menyiasat semua perkara yang ditimbulkan di dalam media sosial, YouTube dan sebagainya.